Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menginstal sebuah aplikasi yang namanya VirtualBox. Jadi VirtualBox itu sebuah aplikasi untuk menginstal sistem operasi di dalam sistem operasi. Nah, sebelumnya kita download dulu VirtualBox-nya. Kita cari di Google ya. VirtualBox. Nah, kita klik yang ini. Nah, lalu kita pilih ini. Nah, kita sesuaikan dengan sistem operasi kita. Misalnya, kita download yang ini ya. Download untuk versi Windows, karena kita menggunakan Windows. Bisa kita lihat ukurannya. Untuk VirtualBox versi terbaru itu ukurannya kurang lebih 102 MB. Kita tunggu ya sampai beres dulu. Sambil nunggu download, kita bisa apa ya? Sambil bikin thumbnail mungkin ya. Bikin thumbnail di sini aja. Kita download aja logo VirtualBox-nya. Nah, ini nih. Ini masih proses, belum beres, tinggal sedikit lagi ya. Kita langsung download aja lah. Ini juga udah hampir mau beres ya. Sedikit lagi. Mana nih lagunya nih? Ada. Kita buka Photoshop, jadi yang sebelumnya kita hapus. Hasil download gambar yang tadi ini nih, gimana sih ini ya? Di mana nih? Susah. Ini juga udah beres ya. Nah, udah beres. Nah, ini. Nah, ini. Eh.
Nah, ini dia udah beres. Kalau sudah di-download, kita langsung install saja. Caranya tinggal klik kanan atau double klik, pilih open. Nah, kita run. Biasanya aplikasi ini digunakan oleh anak TKJ ya untuk menginstal sistem operasi, baik itu menginstal Windows, Linux, atau Mac OS ya, Macintosh. Nah, kita pilih next, next lagi, next lagi, yes. Nah, kita install ya. Tunggu sampai beres. Nah, biasanya sambil nunggu download, tunggu install, saya suka sambil membuat thumbnail untuk YouTube ya, agar pas video ini selesai direkam, thumbnailnya pun sudah selesai dibuat. Jadi kita tinggal langsung upload ke YouTube. Sini. Nah, kalau ada tulisan ini, install aja. Ini boleh diagak besarin ya. Ini kita ganti ke cara install. Kita ubah ukurannya. Jadi 200. Boleh kita rubah warnanya ya, sesuaikan sama ini. Nah, gini aja lah, cukup simple cara install virtual box. Kita save. Cara install. Nah, ini juga sudah beres ya. Ini tinggal klik finish. Tinggal next next aja, gampang. Nah, ini dia sudah beres penginstalannya. Kita coba buka. Sekaligus tadi thumbnailnya juga yang kita bikin sudah beres juga sama ya. Ini thumbnailnya. Ini kita close aja. Kita tunggu sampai, nah ini dia tampilan VirtualBox yang versi terbaru. Ini dia. Nah, kita bisa menginstal sistem operasi di sini ya. Ini bisa kita gunakan untuk latihan menginstal sistem operasi.
Tadi thumbnailnya juga udah jadi. Nah, kita bisa langsung upload ke channel YouTube kita. Nah, seperti itu. Nah, segitu saja mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.